kita nak unboxing. Ha. Unboxing barang. Ini dari Johor. Kita buka. Tada. 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 Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. So, kita bawa masuk dalam. Masak. Kita nak masak. Sup. Okay. Saya guna rempah sup Mak Siti. Memang sedap. Okay, jom masuk dalam. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Tanya Zaha. Okay, korang semua apa khabar? Sihat? Saya harap korang semua yang tengah tengok video ni, video ni siap-siap walafiat. Amin. Ya Allah, tak fokus. Okay, biasa lah tengah buat kereta ni. Tak fokus. Dia tak fokus apa yang kita cakap. Ada orang tengah bawa kereta, dia boleh bercakap kan. Macam saya, dia tak boleh. Kalau bawa kereta, bawa kereta je. Kalau tengah sapu, sapu je. Dia tak boleh 2-3 kerja. Kalau 2-3 kerja, saya akan jadi macam lalai lah. Macam ada je benda yang membuatkan benda tu tak jadi. Kita tak nak cerita pasal tu sebenarnya. Kita nak cerita hari ni hari Selasa, 2 hari bulan Julai. Kita dah masuk bulan 7. Sekejap, kita nak undur sekejap. Okay, kita nak sambung tadi. So kita dah masuk bulan 7, rasa macam happy sangat. Dah masuk bulan baru kan, mestilah happy. Duit gaji masuk, semua masuk lah. Tapi kita bukannya makin masuk makin keluar. Sebab apa? Biasalah adat orang meniaga ni, dia kena bila start mula ni. Air batu. Air batu dah sampai. Saya nak kena order sekejap. Sebab hari ni kan, korang mesti nak tahu kenapa. Sekejap eh. Hancum. 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 Senyumlah. Aduh, tak nak senyum. Hancum. Dia celing. Orang tadi handsome, segak kan. Mana nak layan macam kita ni, ha? Action ni, ha? Boleh. Orang lapar cari kita. Ada. Ini ada. Handsome. 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 Bye. Bye. Hello. Assalamualaikum. Hello pula, tiba. Okay. Saya dah 2 hari tau tak bercakap. Tak lah. Dah 2 hari saya tak buat vlog. Sebab busy sangat, ya Allah. Last masa Ash tu datang, lepas tu terus stop. Sampai sekarang. So sekarang ni kan, saya nak bawa korang tengok. Sekejap eh. Saya jumpa sesuatu. Tada. Ada mak dia lah. Ada baby. Berapa ada ke? Haa. Apa ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Mana? Kedai kat mana? Saya yang beli bunga tu. Oh. Allah. Sorry korang. Sambung dengan orang sana tu. Dia ajak seimbang. Ya Allah. Kita nak tengok dia ni, ha. Tada. Kita nak tengok baby awak. Baby awak comel sangat. Boleh tak nak cium? Nak cium, nak ambil bau baby lah. Boleh tak, Oyen? Mama Oyen. Oh, Mama Oyen. Mama Oyen. Mama. 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 Mama Oyen. Gerak punya sekejap, aku nak pegang. Aku lah, nak pegang baby. Baby, saya nak cium lah. Kita nak cium baby awak. Boleh, Mama Oyen?
Dia tengok, dia tengok. Anak comelnya. Anak comelnya. Anak comelnya. Gemoknya. Ini cantik, ini cantik. Ini gemuk ni. Sorry mama. Mama, oh ya, nak sayang dia, nak bau lah. Kita nak bau dia. Macam mana korang tengok? Saya tengah kat sini. Tak sedih dulu. Ambil sekejap eh. Alah, janganlah bising. Tengok ni, comel sangat. Nak bau, nak bau, nak bau. Geramnya ni. Geram. Geramnya baby dia. Dah. Jomlah kita balik, nanti suami kita tunggu dekat rumah. Manalah isteri aku ni. Balik lambat, hari-hari balik lambat. Aduh. Sudah. Kenapa kat dalam kamera ni warna biru? Dia lambatlah. Dia lambat proses. Sekarang kau warna biru. Selamat pagi. Nak bagi tahu, kita dah ada pintu baru. Alhamdulillah. Kalau korang perasan sebelum ni, pintu bilik ni kan tak ada tombol. Tak ni pecah. Sebab ada kisah dia. Saya pernah cerita kan kat video sebelum ni. Ni pintu sebenar dia. Dah cabut dah pun. Ni ha, yang lubang tu siap tutup dengan selotip sebab apa? Tak nak bagi orang tengok. Mama dia. Mama dia. Oh mama. Mama Oyen. Sen mak dia. Mama dia. Mama dia. Comelnya ni. Tepuk ni. Dua sama ni tak lah, udah buka mata dah. Dia belum buka mata lagi. Nenek ni dah buka mata dah. Besok dah pandai jalan, lari-lari dia. Comel. Comel. Comel sangat, geram. Dahlah baby. Lagi geram. Kita geram baby awak je. Mama pun geram juga mama ni. Mama ni cantik. Geramnya budak ni. Ketik-ketik. Bye-bye. Ada anak kucing. Bising-bising pagi-pagi kan. Nak tengok mana kucing. Mana? Longkang. Hei, comelnya dia. Dia lari. Comelnya dia hitam. Dia mana bayangkan biskut? Pergi ambil biskut lah kakak. Dia ambil biskut kat atas. Omi, apa tu ada lagi kucing? Kat mana? Dekat bawah meja kan biskut dia. Biskut cici tu. Lagi satu. Satu yang tu. Ada empat sama. Dia ambil. Banyak hitam ha? Yang tu comel ada janggut. Kat dagu dia ada janggut sikit. Alah, dia nyorok pula tak nak tunjuk muka. Kakak ambil yang tu. Nyorok. Alah, nak gaduh pula dia. Tak nak gaduh dia ni. Makan sama-sama lah. Banyak lagi. Duduk makan. Mana lagi siapa? Ini yang janggut ni. Kenapa ni sayang? Bagi lagi satu tempat, lagi satu tempat. Kenapa dia suka main macam cici? Sayang dia. Makan. Nanti minggu depan dia mati tak makan. Makan. Main. Kita nak makan. Ni nak apa? Ya. Ada main.
video tu. Hai semua. Okay, hari ni kan hari Sabtu. 6 dah hari bulan 7. Ha. Hari ni sebenarnya ni plan last minute, okey. Last minute plan ikut suami pergi satu program, satu kursus ni. Jadi saya pun tak sangka suami saya ajak. Sebab ada sebab. Suami minta saya tolong tangkapkan gambar dekat program nanti, insyaAllah. So sekarang ni saya tengah makan sebenarnya. Sebenarnya tengah awal makan tu saya tengah fikir nak bagi tahu korang ke tak, nak bagi tahu korang ke tak. Macam bagi tahu je lah, buat je lah vlog kan. Mana tahu dapatlah satu vlog, satu video boleh post. Daripada tak ada langsung kan, tak tahu nak post apa dah. Dah tak ada idea dah. So macam random je lah hari ni. Okay, nak tengok tak saya makan apa? Jom. Okay, ni nasi lemak campur. Ni ada telur rebus, telur goreng, ayam goreng, paru kicap, cili, sambal nasi lemak lah. Nasi lemak campur dia bagi. Lepas tu sedap lah sebab ada daun pisang kan. Sedap. Makan. Di bawah dia ni ada bekas. Selamat menjamu selera. Yang mana korang mula serapan, pergi serapan dulu. Alas perut. Lepas tu korang dengar cerita tak? Awal pagi tadi, pukul 5 macam tu saya bangun. Dah start dengar bunyi kucing menangis-nangis tau dekat bawah rumah saya. Pasal hati tu macam tergerak nak tengok. Tapi jangan dilayan sangat perasaan tu. Sebab kita ni jenis pantang dengan suara kucing. Lepas tu memang saya suka kucing. Suka kucing, peminat kucing. Memang lovely. Memang sayang kucing lah. Lepas tu lepas subuh tu kejut anak cepat-cepat. Cakap dengan hari, ada kucing kat bawah. Ada orang kalau tengah tidur dengan kucing, diorang terus bangun. Kalau tak cakap kucing tu, tak bangun diorang. Lepas tu jap, ada suami jap. Boleh ke nanti kan bergerak? Oh, macam mana nak jaga? Ikat ni, ikat tali pinggang. Ke memang saya pegang kat depan ni? Duduk depan. Duduk depan ni lah. Tali pinggang kat belakang ni. Kawan tak ya? Kawan kat sana tu. Ini tak rasa tak pergi kulit sana. Tak kuat. Kulit tu. Kena pakai tali pinggang. Mudah-mudahan kuat. Tu lah buat tadi sebenarnya tu. Tu lah memang Azam nak buat. Buat. Tu tengah mengadik-beradik dia. Memang ngam adik-beradik kan. Teknologi binaan bangunan kan? Apa dia? Bangunan teknologi binaan bangunan. Kursus tu. Kursus ah. Itu dekat dalam bengkel ni dewan kan. Tu ada lorong masuk. Tapi parking kat tepi tu kan. Bangunan mana bang? Ni. Jom kita makan dekat. Makan nasi berat. Kita ambil order nasi berat kambing. Sementara menunggu makanan sampai, kita buat aktiviti. Masukkan air dan straw ke cawan. Saya tumpah. Alhamdulillah, selamat.
orang baru keluar banyak. Maknanya ni kena extra buat lah. Okay, maknanya dia bagi Aisyah macam ni. Minas ada lah. Minas. Yang ni, simple je. Berapa? Banyak ada. Ni Aisyah baru tau. Dia buat. Kedua, sup pula. Sekarang ni saya tengah tunggu Lala Move sampai sebab saya ada order inai. Tak sabarnya nak pakai inai. Kuku saya memerlukan inai kerana dengan inai, aspal inai jadi sihat. Ha tu dah nampak dah. Nampak beg Lala Move. Sekejap eh, dia tak tahu location tu. Syifat tengah solat. Kakak dia solat kat belakang. Kakak Sofia. Yang ni kakak Sofia. Ini kakak Syifa. Sofia, Syifa. Sesi mengemas risiknya. Tengah susun risik. Lepas tu nak catit dekat dalam buku. Ha, rekod tau ni. Ya Allah. Itulah perniagaan. Kalau kita keluar ke modal dulu. Tengok ni. Imau. Ini sebenarnya nak buat air. Tapi tak buat air. Sampai jadi layu guys. Kat dalam beg je. Sian dia. Basi dah. Basi. Sikit lagi nak kemas. Atas tu dah clear sikit. Kau tak tadi berselerak ya. Berselerak. Macam serabut tengok. Ini pun tak tahu macam mana susunan dia ni. Tengok tu, celah tu ada plastik. Ya Allah, apa hal ni? Ya Allah, I know. Okay, saya nak kena siap-siapkan diri dulu sebab saya tak boleh buat kerja ni lagi. Sebabnya, saya ada urusan jap kat luar. Nanti sambunglah balik. Okay. Pertama kali lalu dekat kilang FNN. Cepat Bashir. Satu lagi shadow macam ada kembar. Dan game nampak. Tak awal. Om rasa ingat ada dua game kembar. Tak. Nanti saya tunjuk dalam handphone. Subhanallah, cakap subhanallah. 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 Ya. Yalah dia buat kat situ lah. Mana ada tempat lain. Ini memang kuasa Allah. Bukan dicipta macam ada lampu ke apa.